Pemirsa, tim voli putra Indonesia harus mengakui keunggulan tim Cina di babak 12 besar Asian Games 2023. Di laga ini, tim Merah Putih takluk 3-1. Duel sengit tersaji saat tim voli putra Indonesia hadapi tuan rumah China bertanding di Linping Sports Center Gymnasium. China ungguli Indonesia 3-1. Pada set pertama, perebutan tiket ke babak 6 besar Indonesia kalah skor 17-25 dalam waktu 22 menit. Di set kedua, kembali kalah di angka yang sama 17-25. Namun Merah Putih sempat bangkit di set ketiga dengan skor 25-23. China akhirnya keluar sebagai pemenang usai menang 25-22. Kekalahan membawa timnas gagal lolos ke 6 besar dan Fehri Septian dan kawan-kawan akan berebut peringkat ke-7 hingga ke-12 di ajang voli putra Asian Games.